DPRD Majalengka menggelar rapat paripurna pengunduran diri Bupati Majalengka. Rapat paripurna digelar di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para kepala OPD se-Kabupaten Majalengka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa usulan pemberhentian kepala daerah dipandang perlu untuk ditetapkan dalam rapat paripurna dan dengan keputusan DPRD. Rapat paripurna DPRD Majalengka berkaitan dengan pengunduran diri Bupati Majalengka masa jabatan 2013-2018 merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat 1 huruf K dinyatakan bahwa kepala daerah yang memutuskan maju sebagai calon legislatif harus mengundurkan diri. Mundurnya Bupati Majalengka, Sutrisno atas keikutsertaannya sebagai calon legislatif DPR Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumedang, Majalengka, Subang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun aturan perundang-undangan, saya sudah tidak mungkin lagi dan tidak boleh melanjutkan pengabdian di Majalengka. Tapi kan masih ada ruang untuk bisa terus partisipasi memajukan Majalengka. Pilihannya adalah lembaga legislatif pusat DPRD dari Dapil Sumedang, Majalengka, Subang. Insya Allah saya nomor 3 sesuai dengan partai nomor partai politik saya. Nah, berkaitan dengan Pak Bupati, karena beliau juga sudah terdaftar di daftar calon sementara, gitu. Nah, beliau punya kewajiban mengundurkan diri dan pengunduran dirinya sudah disampaikan karena persyaratan administratifnya dulu bulan Juli, 23 Juli dia sudah mengajukan dan sudah kita terima untuk diproses berikutnya. Dan paripurna pada hari ini juga sesuai dengan tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah bahwa ketika kepala daerah mengajukan pengunduran diri, pimpinan DPRD punya kewajiban, punya tugas untuk melakukan pengumuman pengunduran diri kepala daerah itu dalam satu sidang paripurna. Dan alhamdulillah tadi dalam kondisi lancar, kita sudah mengumumkan bahwa Bupati Majalengka, Pak Haji Sutrisno, karena beliau akan mencalonkan di pilihan legislatif, sudah diumumkan pengunduran dirinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.